Oke, saya Koko Antoni dari Rumah Tarot. Hari ini saya akan membuka kartu tarot Amanda Manopo dan Arya Saloka. Nah, kita lihat dulu keadaan Amanda untuk saat ini dari tarot. Keadaan Amanda untuk saat ini tenang-tenang saja dan hatinya bahagia. Karena bagaimanapun di sini, Amanda menganggap bahwa apapun yang terjadi dalam hidupnya, semuanya harus dia lalui dengan pemikiran positif. Ya. Untuk keadaan Amanda secara pemikirannya, kita lihat, wow, Amanda di sini sedang lagi bahagia. Nah, kita akan cari tahu kebahagiaan apa sebenarnya Amanda dapat. Nah, ini yang menjadi suatu misteri yang luar biasa. Jadi, hati Amanda untuk saat ini lagi bahagia sekali. Nah, kita lihat lagi posisinya. Amanda kebahagiaannya sampai seberapa besar? Wow, ternyata berhubungan dengan percintaan. Apakah ini dengan Arya atau dengan yang lainnya? Tapi dari tarot di sini, Amanda lagi berbunga-bunga hatinya. Ya, kalau kita lihat lagi lebih dalam lagi dengan siapa laki-laki itu, kita lihat dari kartu tarot. Kita lihat kartu tarot untuk Arya Saloka. Wow, ternyata Arya Saloka di sini lagi pusing. Nah, karena apa? Karena terlihat dari tarot di sini, ini bisa jadi bahwa Arya sekarang ini lagi banyak masalah di keluarga kecilnya. Jadi buat Arya harus lebih hati-hati, karena terlihat di sini apabila Arya tidak kuat untuk menahannya, perceraian terhadap istrinya bisa terjadi. Hati-hati buat Arya. Ya, kita lihat lagi hatinya Arya terhadap istrinya. Ternyata jelas terlihat dari kartu tarot bahwa Arya sudah terjadi suatu pemutusan hubungan. Ya, ini terlihat dari kartu tarot. Jadi kalau bisa, Arya harus bisa berpikiran cerdas. Bagaimanapun Arya memiliki anak-anak. Nah, jadi kalau bisa di sini buat Arya, pesan dari kartu tarot, pertahankan rumah tanggamu. Karena paling tidak kamu bisa mendapatkan kebahagiaan. Jadi buat Arya, hati-hati. Nah, kita lihat lagi yang terakhir buat Arya dan Amanda. Jadi apapun yang Arya lakukan untuk Amanda, ini sudah sampai prosesnya, ya. Nanti kita bahas lagi dari kartu tarot selanjutnya. Tapi yang terlihat di sini bahwa Arya ingin mendapatkan sesuatu yang luar biasa dari Amanda Manopo. Paling tidak mereka harus lebih berpikiran dewasa untuk mengambil suatu keputusan.